Muncrat. Si. A day in my life berburu takjil jam 2 siang. Jam 3 deh. Buat nonis yang merebut takjil kita dari jam 2 siang, gak apa-apa deh aku temenin. Aku FH soalnya. Jadi bisa berburu takjil dari dagangan yang baru buka. Si. Semangat ya kalian yang baru bisa beli takjil jam 5. Semoga dapat gorengan meleot dan es buah yang sisa es batunya aja. Si. Nih masih bagus-bagus banget gak sih kalau berburu takjil pas dagangannya baru buka kayak gini? Enak banget sekali. Lihat, dapat segini banyak kan? Si. Semangat ya kalian. Abis itu aku beli sop buah biar seger. Lihat segini banyak totalnya 55.000. Wow. Terus karena masih lama, ya udah mari lanjut bekerja lagi dengan si. Udah lemes sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Hehe. Terus karena udah mepet mau buka, ya udah beli makan deh. Karena tadi cuma beli takjil doang kan. Beli mie ayam di sebelah kosan aja. Udah males mau keluar lagi. Si. Dan ternyata pangsitnya habis. Padahal kan yang paling enak pangsitnya. Sebal. Ya udah, aku mau cari snack pangsit di warung aja. Nemunya snack bon cabe kulit pangsit level 10. Kayaknya enak ya. Dan akhirnya udah buka aja. Ini takjilnya, baru takjil ya, baru takjil. Sosis solo, cabenya ketinggalan lagi ah. Sosis solo paling enak. Nyam-nyam. Lontong. Tahu setan. Muncrat. Main course hari ini. Untung tadi di warung tuh ada snack bon cabe kulit pangsit level 10 ini, karena mie ayam tuh kalau nggak ada pangsitnya nggak enak. Semoga kalau pakai ini lebih enak ya, lebih berasa pangsitnya. Bentuknya kayak pangsit mie ayam sih. Nih, mirip kan? Enak lagi. Crunchy tapi nggak keras, enak. Dengerin suara kriuknya. Jadi kalau ntar beli mie ayam tapi pangsitnya habis, tinggal cari aja di warung terdekat. Si. Ya udah, abis itu aku kekenyangan. Kenyang banget. Masih ada ini,